Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah segera berbekal untuk kematian. Kematian suatu kepastian dan keniscayaan, karena Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan kematian itu bukan hanya untuk orang yang sudah tua saja usianya, bahkan banyak orang yang lebih muda lebih duluan untuk mati. Begitu juga kematian bukan hanya untuk orang yang sakit saja, betapa banyak orang yang sehat walafiat sekalipun lebih duluan untuk mati. Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan kematian itu kapan datangnya, tentu agar kita selalu bersiap-siap untuk berbekal diri sebelum menghadapi kematian tersebut. Nabi kita SAW mengingatkan, kafa bil mauti wa'idho, cukuplah dengan kematian itu sebagai pengingat bagi kita. Lalu harus bagaimana yang kita persiapkan untuk menghadapi kematian tadi? Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dalam firman-Nya. Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Watazawadu, dan berbekalah kalian semua, fa inna khaira zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal taqwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian semua kepadaku wahai orang-orang yang berakal sehat, wahai orang-orang yang beriman. Jadi bekal yang terbaik untuk menghadapi kematian adalah bekal takwa. Dan kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat dari alam kubur kita sesuai dengan apa yang kita biasa lakukan semasa hidup dan sampai datangnya ajal kematian. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih ala syatih muslim, kata beliau, yub'athu kullu abdin fil qabri, akan dibangkitkan setiap hamba di dalam kuburnya, ala mamat, tergantung bagaimana dia itu saat kematiannya. Al-mu'minu ala imanihi, seorang yang beriman dikala wafatnya, maka dia dibangkitkan di kuburnya atas keimanannya. Wal-munafiqu ala nifaqihi, sedangkan orang munafik akan dibangkitkan di dalam kuburnya atas kemunafikannya. Jadi apa yang nanti kita dapatkan di akhirat kelak adalah tergantung pada apa yang kita lakukan di dunia ini. Makanya kita diingatkan oleh Allah untuk berdoa, wa tawaffana ma'al abrar, ya Allah wafatkanlah kami semua bersama orang-orang yang taat. Tentu karena kita ingin dibangkitkan nanti di akhirat dalam keadaan
sebagai hamba Allah yang taat, sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Dan Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan bahwasanya manusia itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebiasaannya. Maka dari itu, jangan sampai kita ingin diwafatkan bersama orang-orang yang abrar, wa tawaffana ma'al abrar, bersama orang-orang yang taat, yang soleh, yang beriman dan bertakwa, lalu kita tidak mau bergaul bersama mereka dikala di dunia, tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan bergaul dengan mereka dikala hidup di dunianya. Maka kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bagaimana mungkin seseorang yang semasa hidupnya ya, tidak mau bergaul, tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang abrar, kemudian dia ingin dimatikan bersama mereka. Nah, di sini tentu agar kita diwafatkan oleh Allah bersama orang-orang yang soleh, yang abrar, tidaklah kita di masa hidup bergabung dengan mereka, bergaul dengan mereka, ya, berkumpul dengan mereka. Karena pergaulan itu sangat berpengaruh terhadap diri kita. Apalagi kita rajin berkumpul di majelis-majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian ilmu, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, maka disitulah kita akan semakin bertambah iman, bertambah ketakwaan kita kepada Allah. Dan Allah pun menyatakan di dalam firman-Nya surat Ibrahim ayat yang ke-27, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Yusabbitullah, Allah akan mengokohkan, menguatkan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bil qawli sabit, dengan perkataan yang kokoh, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Akan Allah kokohkan fil hayati dunia, di dalam kehidupan di dunia ini. Karena kita sering duduk di majlis ilmu, kumpul bersama orang yang soleh, mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, maka Allah akan kokohkan kalimat tauhid tersebut, kokohkan akidah dan keimanan tersebut di dalam kehidupan di dunia ini. Wa fil akhirah, dan bahkan Allah kokohkan pula nanti tatkala kita berada di akhirat. Dan awal alam akhirat adalah alam kubur. Maka Allah akan kokohkan manakala kita meninggal dunia dan dikubur. Kemudian ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka kita akan dikuatkan oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat tadi dengan keimanan yang kita miliki, kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah kokohkan di saat di alam kubur, di saat ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dijawab dengan mudah karena Allah yang menguatkannya, mengokohkannya. Dan ini Allah anugerahkan hanya kepada mereka, orang-orang yang beriman dan bertakwa saja. Kemudian sebaliknya, wayudzillullahu zalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Ya, siapa lagi kalau bukan orang-orang yang melanggar syariat, bukan orang-orang yang kafir, yang musyrik, yang durhaka kepada Allah, tidak mau berpegang teguh kepada
syariat dan petunjuknya. Maka Allah sesatkan mereka, orang-orang yang zalim itu. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki pasti tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Pasti akan terjadi. Tidak ada susahnya, tidak ada sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga saudara sekalian, bekal yang sangat penting dari nilai-nilai ketakwaan kepada Allah tersebut tentunya adalah sholat dan zakat atau infak dan sedekah. Allah berfirman masih di surat Ibrahim di ayat yang ke-31-nya, Qul, katakanlah oleh Muhammad SAW li'ibadiyalladzina amanu, kepada para hambaku orang-orang yang beriman, kata Allah, yuqimus shalah, hendaklah mereka mendirikan salat, sebagai bentuk hubungan baik antara diri hamba dengan sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan berhablu minallah, hubungan baik dengan Allah, yaitu induknya adalah mendirikan salat. Mendirikan salat artinya mengerjakan salat pada waktunya, memenuhi syarat dan rukunnya, dan dikerjakan dengan hati yang khusyuk, yang sehingga salatnya sangat berpengaruh terhadap kejiwaan dan hatinya. Maka salat tersebut akan menghasilkan innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, inilah orang yang betul-betul mendirikan salat. Selanjutnya, wasiat dari Allah di samping salat juga wayunfiqu mimma razaqnahum, dan mereka hendaklah berinfak, menginfakkan dari apa yang telah kami rizkikan sebagiannya kepada mereka, sirran wa alaniyatan, baik itu sembunyi-sembunyi ataupun bahkan terang-terangan. Yang penting niatnya ikhlas. Kemudian min qabli ayati, sebelum datang, kata Allah, yaumun, suatu hari di mana hari itu la bai'un fihi, tidak ada jual beli padanya, wala khilal, dan tidak ada pula yakni ikatan persaudaraan, ikatan cinta kasih dan kasih sayang ataupun persahabatan, tidak ada lagi yang bisa saling tolong menolong sama mereka, tidak lagi yang bisa memberikan manfaat kepada sesama mereka, ya, semuanya tergantung pada amal perbuatan masing-masing manakala hidup di dunia. Di akhirat tidak ada lagi jual beli, di akhirat tidak lagi ikatan persahabatan ataupun kekerabatan dan lain sebagainya. Semua mempertanggungjawabkan atas perbuatannya masing-masing. Maka disitulah sekalian, segera berbekal, jangan terlambat, jangan nunggu hari esok, selagi kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan di hari ini, di saat ini. Mumpung kita hidup, mumpung kita sehat, mumpung kita mampu, ya, dan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh, untuk berlomba dalam kebaikan, untuk berhablu minallah dan juga berhablu minannas, berhablu minallah dengan salatnya, berhablu minannas dengan infak dan sedekahnya atau dengan zakatnya. Maka segera, jangan ditunda-tunda, jangan sampai menyesal di kemudian hari, di mana Allah ingatkan di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, wa anfiqu
mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqu wa akum minas salihin. Wa anfiqu, dan berinfaklah kalian dengan segera. Mimma razaqnakum, dari sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian yaitu suatu kematian. Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, lalu dia berkata dalam penyesalannya, wahai Tuhanku, tolong jangan engkau matikan aku terlebih dahulu, beri kesempatan untuk diriku walaupun sejenak. Untuk apa? Fa as-sadaq, supaya aku bisa bersedekah. Wa aku minas salihin, dan supaya aku menjadi orang yang saleh, yang senantiasa berhablu minallah, hubungan baik dengan Allah, jadi hamba Allah yang taat, yang saleh, di samping juga bersedekah sebagai berhablum minan nas, hubungan baik dengan sama manusia. Segera berinfak, segera sholat, dan tentu amal-amal soleh yang lainnya dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah, itulah bekal yang terbaik untuk menghadapi kematian agar kita bahagia dan selamat dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. 94,3 FM, kita radio.